SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan berada di wilayah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia. Sekolah ini terletak di 35 km sebelah barat Jakarta dan 95 km tenggara Serang. SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan memiliki visi terwujudnya peserta didik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, berprestasi, menguasai IPTEK, dan berwawasan global. SMAN 2 Kota Tangerang Selatan memiliki misi 1. Mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia dengan landasan iman dan takwa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. 2. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia cerdas dan kreatif, mandiri dan berdaya saing sesuai dengan bakat dan minat, serta mampu berkompetisi di tingkat nasional dan internasional. 3. Mampu menggunakan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembelajaran secara optimal. 4. Mengembangkan potensi peserta didik untuk mempunyai pandangan yang mendunia. 5. Menghasilkan lulusan yang bermanfaat dan membawa keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Prestasi yang telah diraih oleh SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan diantaranya Sekolah Sehat tahun 2011, Sekolah Adiwiyata Nasional tahun 2012, Apresiasi Sekolah Layak Anak tahun 2012, Sekolah Adiwiyata Nasional Mandiri tahun 2014, Sekolah Model Kurikulum 2013 pada tahun 2015, Sekolah Berintegritas Nasional tahun 2015, Sekolah Rujukan Nasional tahun 2016, dan Sekolah Penggerak tahun 2020. Tupoksi Wakasek bidang kurikulum bertanggung jawab terhadap proses kelancaran dan keberhasilan pembelajaran dan penilaian di sekolah. Adapun sasaran mutu Wakasek bidang kurikulum, yang pertama menjadi sekolah penggerak pada tahun pelajaran 2023-2024 dengan implementasi kurikulum merdeka atau IKM yang pembelajaran berpusat pada siswa mencerminkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, tingkat kelulusan peserta didik 100% pada tahun pelajaran 2022-2023. Yang ketiga, pencapaian nilai ujian sekolah lebih besar sama dengan 80. Yang keempat, sebagai 100 sekolah terbaik peraih nilai SNBT versi BP3. Yang kelima, pencapaian jumlah lulusan yang diterima di PTN dan kedinasan lebih besar sama dengan 90% sesuai dengan pilihan siswa dan 10% ke PTS lainnya. Yang keenam, peningkatan jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi luar negeri dengan beasiswa Indonesia Maju. Yang ketujuh, menjuarai 5 mata pelajaran KSN tingkat provinsi dan 5 mata pelajaran tingkat nasional. Yang kedelapan, optimalisasi pusat sumber belajar atau PSB sebagai wadah implementasi e-learning, e-report, website, dan Google Suite. Yang kesembilan, menjuarai lomba debat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta lomba konstitusi tingkat provinsi dan nasional. Anggota tim pengembang kurikulum memiliki beberapa tugas. 1. Membantu Wakasek Kurikulum menyusun program pengajaran untuk kegiatan 1 tahun. 2. Menyusun jadwal pelajaran. Berikutnya, 3. Merancang program kegiatan ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. 4. Merancang program kegiatan menghadapi ujian sekolah. Yang kelima, merancang kriteria dan persyaratan kenaikan kelas, program peminatan dan kelulusan mengacu pada pos yang berjalan. Keenam, mempersiapkan format-format program pembelajaran. Melalui bidang siswaan,
SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan berkomitmen untuk mewujudkan karakter peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, serta mendorong setiap siswa untuk mencapai kebahagiaan dan prestasi setinggi-tingginya sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Beberapa program yang terus dikembangkan untuk mewujudkan komitmen tersebut diantaranya 1. Program pengembangan diri melalui kegiatan keorganisasian OSIS dan MPK serta ekstrakurikuler. 2. Pengembangan budaya sekolah meliputi budaya intak, budaya literasi, budaya 3P, penampilan, pelayanan, dan prestasi. Berikutnya budaya bersih dan sehat, dan budaya lingkungan. 3. Program sekolah ramah anak. 4. Budaya prestasi akademik dan non-akademik, dan sekolah berintegritas. SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan berkomitmen untuk meningkatkan dan mencapai prestasi di bidang akademik, yaitu bidang Olimpiade Sains Nasional yang berjenjang mulai dari tingkat kota, provinsi, nasional, dan internasional. Dalam satu dekade terakhir ini, sejak tahun 2013 sampai dengan 2022, SMA 2 Kota Tangerang Selatan selalu memperoleh medali dari berbagai bidang lomba sains tingkat nasional. Pada bulan Desember 2022, SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan termasuk sekolah yang diundang dalam acara penganugerahan talenta yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Untuk sarana, kita memiliki 40 ruang kelas untuk KBM yang sudah lengkap dengan segala fasilitasnya. Memiliki perpustakaan, 7 laboratorium, ruang studio, ruang multimedia, blitzer atau ruang lab seni budaya, dan studio band. Untuk kegiatan outdoor, kita memiliki lapangan basket yang sekaligus kita gunakan untuk futsal, lapangan voli, lapangan untuk lompat jauh, dan taman-taman yang bisa digunakan untuk menunjang KBM. Sedangkan indoor, kita ada spot hall untuk kegiatan bulu tangkis, tenis meja, untuk pertemuan, dan untuk latihan siswa. Dan kita memiliki GSG atau aula yang bisa digunakan untuk kegiatan workshop atau seminar. Kita juga memiliki satu masjid yang digunakan untuk sarana beribadah, serta dua lokasi kantin yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Wakil Kepala Sekolah Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah divisi yang mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui program pelatihan implementasi pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Wakil manajemen mutu memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut. Wewenang 1. Menyusun dan mengembangkan dokumen. 2. Mengelola dan memelihara dokumen rekaman. 3. Melaksanakan penjaminan mutu, proses, dan hasil. 4. Membantu kepala sekolah dalam mengendalikan pendidikan dan latihan. Tugas 1. Menyusun program kerja tahunan gugus kendali mutu. 2.
menyusun dan mengevaluasi kebijakan mutu, visi, dan misi. 3. Menyusun dokumen program implementasi kurikulum merdeka bersama dengan waka kurikulum. 4. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan sistem manajemen mutu. 5. Melakukan koordinasi penyusunan dokumen sistem manajemen mutu. 6. Mengkoordinasi pemeliharaan dokumen rekaman. Humas memiliki peran dan tugas untuk menjalin hubungan yang baik dalam lembaga sekolah, menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, orang tua siswa, dan komite sekolah, menjalin dan mengembangkan kemitraan dengan lembaga pendidikan pemerintah dan swasta, menjalin dan mengembangkan kemitraan dengan alumni, dan mempublikasikan kegiatan sekolah melalui website. Organisasi siswa intrasekolah di SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan bertujuan untuk mewujudkan calon pemimpin yang berakhlak mulia, mampu berpikir kritis, inovatif, serta mendorong proses kolaborasi antar siswa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan memfasilitasi peserta didik dalam berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut diantaranya latihan dasar kepemimpinan siswa, takbik akbar, aksi peduli lingkungan, entrepreneurship, pramuka, serta berbagai kegiatan lainnya. SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan terus mengembangkan sekolah yang kondusif sebagai tempat belajar mengembangkan praktik terbaik dalam peningkatan mutu berkelanjutan, melakukan inovasi dan berprestasi, baik akademik maupun non-akademik, serta melakukan program kebijakan pendidikan yang layak.